Pak, tunjukin dulu, Bapak. Tunjukin dulu, Bapak. Tidak ada aktivitas berarti di kantor Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dua pegawai berjaga di meja penerima tamu, sementara ASN lainnya bekerja seperti biasa setelah orang nomor satu di Kota Salatiga, Yulianto, terkonfirmasi positif COVID-19. Selain sang wali kota, istri beserta kelima anaknya juga diketahui terpapar virus corona berdasarkan hasil tes PCR. Mereka diduga tertular putra keduanya yang sudah terlebih dulu terpapar dan menjalani perawatan intensif di RSUD Salatiga. Sementara Yulianto beserta istri dan 4 anaknya yang lain hanya menjalani isolasi mandiri di rumah dinas karena tidak bergejala. Kompas. Selianya Bapak Wali Kota bersama keluarga, ini alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Jadi semuanya hampir OTG itu, nggih. Memang dari pertama karena anaknya yang Mas Sultan, anak nomor 2 itu, dia sakit. Dengan sakit di swab itu positif, akhirnya karena sakit salah satu putra Bapak Wali Kota diopname di RSUD. Ini sudah 1 minggu ini dan alhamdulillah ini sudah mendekati sembuh. Setelah Wali Kota Yulianto menginformasikan dirinya positif COVID-19, 11 aparatur sipil negara yang sempat melakukan kontak langsung menjalani tes swab sebagai upaya tracing, namun hasilnya negatif. Sementara Dinas Kesehatan Kota Salatiga menyebutkan, saat ini ada 34 penambahan kasus baru COVID-19, dengan total mencapai 4.643 orang. 439 pasien masih menjalani perawatan dan isolasi mandiri. 4.085 orang telah sembuh dan 119 dinyatakan meninggal dunia.